Anda masih bersama kami di Bangka Belitung hari ini. Informasi kami lanjutkan, Saudara. DPRD Kabupaten Bangka menggelar rapat paripurna sumpah dan janji pimpinan Dewan Masa Jabatan 2024 hingga 2029. Rapat ini mengukuhkan Jumadi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bangka. Dua, pengucapan sumpah janji. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Bangka Belitung berkenaan pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten Bangka sebagai Ketua DPRD yaitu Jumadi Jamaluddin, Wakil Ketua 1 Hendra Yunus, Wakil Ketua 2 Taufik Koryanto. Ketiga pimpinan Dewan dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat, Melinda Aritonang. Setelah pengesahan pimpinan DPRD Bangka, juga akan dilaksanakan pengesahan struktur alat kelengkapan Dewan meliputi komisi, banggar, dan badan kehormatan. Hari ini kita dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat. Dan selanjutnya dengan dilantiknya pimpinan definitif, langkah-langkah pimpinan definitif dan anggota DPRD setelah dilantik kita akan bentuk alat kelengkapan dewan. Dan sore hari ini kita sekitar jam 1 siang kita akan mengadakan rapat internal pembentukan AKD. AKD itu dari komisi-komisi dan Bamperda dan BK. Kita akan rapat di internal kita pada jam 1 siang. Sebagaimana amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah dinyatakan tiga fungsi DPRD, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan. Firmansyah, TVRI Bangka Belitung melaporkan.